Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai halo guys. Apa kabar kalian semua penggemar artis cantik dan tampan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Kali ini kembali lagi guys bersama Mak yang akan menemani kalian semua selama kedepannya. Di sini Mak mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan tentunya terkece guys. Siapa lagi kalau bukan tentang artis cantik dan tampan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tapi sebelum kita berlanjut ke topik pembahasan berikutnya, buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menyaksikan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya guys, agar kalian semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya guys. Dimana lagi kalau bukan di Mak Kepo. Buat kalian semua juga, Mak selalu mendoakan dimanapun kalian semua berada, semoga diberikan kesehatan, kemurahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, tanpa basa-basi lagi ya guys, untuk kalian semuanya, selamat menyaksikan. Amanda Manopo merupakan salah satu artis papan atas yang kini tengah naik daun. Namun, siapa sangka, meski kini sedang jadi artis papan atas, Amanda Manopo justru bersikap sederhana. Hal ini terungkap saat Amanda Manopo tak gengsi tidur di atas karpet tipis dengan pulasnya. Amanda Manopo adalah bintang utama yang memerankan Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Tak heran jika lawan main Arya Saloka ini terus-menerus menjadi sorotan. Pasalnya, sinetron yang Amanda dan Arya bintangi ini memang tak henti membuat penasaran. Jadi pemeran utama di sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo terus mencuri perhatian. Sejak membintangi Ikatan Cinta, nama Amanda Manopo seolah terus melejit. Lawan main Arya Saloka ini seolah benar-benar sukses mencuri perhatian publik. Tak hanya cantik, akting Amanda Manopo bersama Arya Saloka pun kerap menuai pujian. Tidak jarang sebagian artis papan atas memiliki syarat khusus untuk fasilitas yang akan ia kenakan. Brand sebagai pesohor pun kadang dimanfaatkan untuk meminta perlakuan istimewa dari banyak orang. Tapi itu nyatanya tidak berlaku untuk Amanda Manopo. Artis yang kini semakin bersinar sejak di Ikatan Cinta ini malah kepergok tidur di lantai bersama Rena Farah Shakila. Seperti diunggah salah satu akun fanbase, Amanda Manopo dan Rena terlihat tidur nyenyak meski cuma beralaskan karpet tipis di lantai. Di mana aja bisa tidur, caption yang ada di foto. Sontak, pemandangan ini membuat warganya salut atas kesederhanaan yang dimiliki oleh Amanda Manopo. Nama Amanda Manopo begitu berkesan bagi semua penggemar sinetron Ikatan Cinta. Oke guys, sebelum Mak pamit undur diri, sekali lagi Mak mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya di channel Mak Kepo. Oke guys, untuk kalian semua dimanapun kalian berada, Mak selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys. Oke guys, Mak pamit undur diri dulu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.